Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku, kita akan melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya mari kita untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan-kemudahan, dan tentu masih kita diberikan kesempatan untuk menambah amal kita untuk di hari nanti. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi untuk mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Perkenalkan, saya Budianto, sarjana teknik, guru pengampu teknik kendaraan ringan otomotif SMK Bhinneka Karya Simo. Dan berikut ini adalah pengajar atau Bapak Ibu guru yang mengampu di jurusan teknik kendaraan ringan kelas 12. Yang pertama ada Bapak Suprimo SPD, beliau mengampu di kelas 12-9. Kemudian saya sendiri, Budianto SD, pengampu kelas 12-8 dan 12-10. Kemudian Bapak Bagus Budiono SD, beliau pengampu untuk kelas 12-7 dan 12-10. Ini berbagi tugas untuk berbeda mata pelajaran dengan saya. Kemudian Ibu Nur S. Bizanati, pengampu kelas 12-6 dan 12-10 untuk mata pelajaran chassis, yang kelas 12-10. Dan yang terakhir adalah Bapak Tri Joko Budiono SD, beliau pengampu kelas 12-5. Baik, nanti kalau Anda akan mengerjakan tugas, nanti Anda bisa menuliskan nama-nama dari Bapak Ibu guru ini di lembar tugas yang sudah Anda buat, agar nanti ketika pengumpulan petugas dengan mudah untuk dapat diserahkan kepada Bapak Ibu guru yang mengampu. Dan berikut ini untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mendiagnosis kerusakan sistem air conditioner atau AC pendingin pada kendaraan ya. Kemudian memperbaiki sistem air conditioner. Adapun tujuannya adalah memahami dan mendiagnosis kerusakan sistem air conditioner. Yang kedua, memahami dan memperbaiki sistem air conditioner. Jadi harapan dari pembelajaran kita bahwa kita dapat mendiagnosis kerusakan dan sampai kita bisa memperbaiki dari kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, di materi ini sistem air conditioner nanti yang kita pelajari, kita awali dengan mengingat kembali komponen-komponen yang ada pada sistem AC beserta fungsinya. Kemudian nanti berlanjut ke video berikutnya, kita akan membahas cara kerja dan sampai ke cara mendiagnosa beserta cara memperbaikinya. Dan berikut ini adalah untuk materi awal sistem air conditioner. Definisi air conditioner atau AC. Air conditioner adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau mengkondisikan kualitas udara yang meliputi sirkulasi udara, mengatur kelembapan udara, mengatur kebersihan udara, dan memurnikan udara. AC juga disebut dengan refrigerasi atau sistem pendinginan yang menggunakan media atau zat pendingin untuk mengkondisikan udara dengan cara memindahkan atau menyerap energi panas pada ruangan dan menukarkan panas atau kalor tersebut ke udara luar ruangan. AC pada mobil digunakan untuk menjaga kondisi udara pada ruang di dalam mobil, baik pada saat temperatur tinggi atau panas, dan pada saat temperatur rendah atau pada saat hujan. Fungsi dari air conditioner, yang pertama, mengontrol temperatur, mengontrol sirkulasi udara, mengontrol kelembapan udara, memurnikan udara. Mengontrol temperatur di sini maksudnya bahwa AC ini akan membantu pengemudi agar temperatur pada mobil selalu dalam kondisi yang diinginkan, tidak panas atau mungkin tidak terlalu dingin, sesuai dengan kebutuhan. Sedang mengontrol sirkulasi udara bahwa dengan adanya sistem AC, maka kendaraan harus ditutup kacanya sehingga udara yang ada di dalam kendaraan hanya akan bersirkulasi melalui dari kondensor itu sendiri. Artinya tidak ada udara luar yang masuk dengan bebas. Kemudian yang ketiga, mengontrol kelembapan udara.
Biasanya ini terjadi ketika kendaraan digunakan pada saat hujan. Maka jika kendaraan tersebut tidak menggunakan AC, maka pada kaca-kaca di depan atau di samping akan timbul kondensasi atau pengembunan, di mana ini akan mengganggu pandangan dari pengemudi sendiri. Maka dengan adanya AC, ketika nyala di AC dinyalakan, suhu di dalam ruangan kendaraan lebih dingin daripada luar, maka tidak terjadi yang namanya kondensasi atau pengembunan. Hal ini sangat membantu sekali ketika kendaraan digunakan utamanya pada malam hari. Malam hari, kemudian kondisi hujan sangat gelap, maka akan sangat membahayakan pengemudi jika terjadi kondensasi pada kaca mobil. Maka fungsi AC di sini tidak hanya mengontrol temperatur udara untuk kenyamanan pengemudi saja, namun juga menghilangkan yang namanya kondensasi. Nah, secara ringkas, komponen AC dan cara kerjanya, untuk yang cara kerja nanti akan kita jelaskan di video yang pertemuan berikutnya. Kita akan mengawalinya dengan komponen AC. Anda mati kursor di sini. Bahwa di sini ini adalah komponen AC yang pertama, yaitu kompresor. Ada dua saluran untuk saluran masuk dan saluran keluar. Kemudian komponen berikutnya di sini adalah kondensor. Kemudian yang ketiga dryer atau filter. Yang keempat ada expansion valve atau katup ekspansi. Dan di sini ada evaporator. Dan yang keenam zat yang bersirkulasi di dalam sistem AC ini yang kita namakan dengan refrigerant. Contohnya adalah freon. Nah, sedikit untuk mengetahui bahwa kompresor ini ada beberapa macam jenisnya. Kemudian dari kondensor ini juga ada beberapa macam. Sedangkan yang lainnya ada dari filter, kemudian expansion valve, dan evaporator juga ada beberapa jenisnya. Namun secara umum fungsi dari masing-masing adalah sama, di mana kompresor memompa refrigeran, kondensor ini mengubah cairan refrigeran di sini dari gas menjadi cair, kemudian filter untuk menyaring atau membersihkan uap air, sehingga yang nanti bersirkulasi di sini hanya full zat refrigeran saja. Kemudian katup ekspansi berfungsi menurunkan tekanan. Kemudian untuk evaporator di sini untuk mengubah yang tadinya di sini berupa uap agar berubah bisa menjadi uap yang sifatnya nanti akan menyerap udara yang berada di sekitar evaporator, sehingga nanti evaporator akan menjadi dingin yang kemudian disirkulasikan udara dingin itu oleh blower. Baik, kita lanjutkan untuk lebih jelasnya cara kerja di video yang berikutnya. Nah, kita masih membahas untuk yang komponen komponen AC dulu. Nah, di mana sirkulasi refrigerasi sendiri ketika kompresor dan kondensor ini bentuknya adalah gas, suhunya panas, kemudian memiliki tekanan yang tinggi. Kemudian dari kondensor, dryer, katup ekspansi, ini refrigerasi sudah berupa cair, kemudian suhunya panas dan bertekanan tinggi. Yang ketiga, katup ekspansi ke evaporator, cairan dingin, kemudian memiliki tekanan rendah. Nah, sedikit berbeda dengan dua di atas, yaitu pada tekanannya. Kalau di atas tadi bertekanan tinggi, sedangkan katup ekspansi ke evaporator bertekanan rendah. Yang keempat, evaporator menuju kompresor berwujud gas, kemudian suhunya dingin, kemudian tekanannya rendah. Nah, ini adalah hasil akhirnya di evaporator, yang nanti sirkulasinya akan kembali lagi menuju ke kompresor. Begitu seterusnya selama sistem AC tersebut berjalan. Nah, komponen-komponen sistem AC. Yang pertama adalah kondensor. Kondensor pada AC berfungsi untuk mengkondensasikan atau mengembunkan refrigeran dari evaporator yang masih berupa gas bertekanan rendah
Dihisap oleh kompresor dan dialirkan ke saluran masuk kondensor yang berwujud gas dengan tekanan tinggi. Pada pipa kondensor, gas refrigeran didinginkan oleh sirip-sirip yang terdapat pada kondensor dengan media udara yang dialirkan oleh kipas pendingin kondensor tersebut, sehingga refrigeran yang keluar melalui saluran pipa keluar kondensor berupa cairan bertekanan tinggi. Kemudian, berikut ini adalah konstruksi dari kondensor AC. Ini adalah pipa dari kompresor. Awalnya cairan belum berupa cairan, masih berupa gas. Kemudian tekanan ini terus dialirkan melalui pipa ini. Di sekitar sini akan ada kisi-kisi, sirip-sirip yang dibantu oleh cooling fan untuk mempercepat pendinginan sehingga gas yang awalnya masuk ke sini akan berubah menjadi cair, di mana cairan nanti akan dialirkan menuju ke filter dengan tekanan tinggi. Kemudian, di dalam kondensor sendiri terdapat pipa-pipa seperti ini. Pipa-pipa ini, dan ini adalah kisi-kisinya. Kisi-kisi ini yang akan membantu mempercepat pendinginan, agar pendinginan sempurna. Walaupun sudah dibantu dengan kipas, maka masih ada tambahan yaitu kisi-kisi seperti ini, agar pendinginan lebih cepat dan gas yang berubah menjadi air bisa sempurna. Nah, yang kedua adalah filter atau dryer. Filter atau dryer digunakan untuk menyaring uap air yang terbawa oleh refrigeran pada proses kondensasi di dalam kondensor. Berikut penjelasan komponennya. Yang pertama di sini adalah tutup pengaman. Yang kedua di sini ada saklar tekan, pengecekan tekanan ya. Kemudian yang ketiga ada side glass atau kaca pengintai, kaca pengontrol. Yang keempat filter. Yang kelima sel silika atau silika gel. Kemudian ketiga adalah katup ekspansi atau expansion valve yang berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran cair yang keluar dari kondensor atau filter. Nah, berikut ini adalah siklusnya ya, dari ini kompresor ke kondensor, kemudian filter, dan di sini adalah katup ekspansi yang kemudian nanti dialirkan menuju ke evaporator. Nah, macam-macam dari katup ekspansi sendiri ada beberapa. Yang pertama, katup ekspansi dengan bentuk siku dengan kontrol temperatur. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada membran, di sini ada pegas, kemudian di sini ada jarum. Ini adalah saluran dari kondensor yang ini ke evaporator. Sedangkan di atas ini adalah pipa kapiler yang terhubung dengan tabung kontrol atau sensornya, istilahnya begitu ya. Nah, ketika nanti ini dihubungkan dengan X atau pipa keluar dari evaporator yang bersuhu dingin. Nah, ketika nanti ini menerima sensor atau perubahan suhu, dia akan menginformasikan ke sini. Nah, di sini ada air raksa yang ketika nanti suhunya yang diterima lebih panas, maka akan mengembang dan mendorong membran ini, sehingga jarum ini akan terdorong keluar, sehingga cairan yang ada di sini akan masuk menuju ke evaporator. Ketika sudah bersirkulasi, suhu menjadi dingin, ini menerima informasi sudah dingin, maka air raksa ini akan mengerut kembali, mengerut kembali, kemudian jarum ini akan ditarik ke atas dan menutup. Nah, pada saat menutup ini, kompresor pun juga tidak bekerja, sehingga ini nanti juga dihubungkan dengan relay yang akan menghubungkan ke kompresor. Nah, namun katup ekspansi yang berikutnya adalah katup ekspansi dengan kontrol tekan dan kontrol temperatur. Di sini ada PT, tekanan cairan di atas membran, kemudian PP, tekanan pegas, PE, tekanan zat pendingin yang keluar dari evaporator. Jadi di sini ada dua tekanan yang digunakan untuk mengatur sirkulasi tersebut. Yang pertama di sini adalah PT. PT ini adalah tekanan cairan di atas membran di sini. Nanti akan mendorong ke sana. Oke. Kemudian PP adalah tekanan pegas. Pegas ini yang mendorong agar tetap selalu tertutup. Jadi nanti PT ini melawan dari tekanan pegas.
Kemudian PE adalah zat, tekanan zat pendingin yang keluar dari evaporator. Artinya begini, ini nanti ketika menerima dua dari sensor ini, membran di sini atau air raksa di sini akan melawan pegas yang dari sini. Jadi PT di sini sama dengan PP dan PE. PT di sini sama dengan PP dan PE. Pegas ditambah PE. Sehingga nanti seberapa banyak dia akan terbuka, ini tergantung dari kemampuan dari PT menekan dari PP itu sendiri atau tekanan pegas itu sendiri. Nah, sedangkan konstruksinya, konstruksi untuk katup ekspansi dengan kontrol tekan dan kontrol temperatur seperti ini. Nah, ini yang dari kondensor, kemudian nanti akan menuju ke sana. Di sini adalah bekasnya. Di bekasnya, nah ini yang berarti ada membran yang nanti akan menekan pembukaan katup yang ada di sini. Seberapa besar pembukaan ini berarti tergantung dari seberapa kuat dari membran ini akan mendorong atau menekan jarumnya di sini. Nah, kemudian dari kondensor yang akan menuju kompresor ini, jumlahnya atau kondisinya di sini dari cair yang akan nanti dikabutkan atau berubah jadi kabut yang nanti akan mempengaruhi perubahan suhu yang ada pada evaporator. Maka sensor tabung di sini, tabung di sini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja dari katup ekspansi di sini. Nah, katup ekspansi bentuk blok, nah, di sini ada dua macam ya. Yang pertama dari dua tabung, dua jalur maksud saya, dari pipa keluar evaporator menuju kompresor, berarti ini masuknya ke in, dan dari kondensor menuju ke pipa masuk evaporator. Nah, proses di sini sebenarnya sudah melalui kondensor, melalui receiver, dryer, dan seterusnya masuk ke sana. Nah, ini yang dilawan juga pegasnya. Pegasnya. Ketika di sini menerima suhu sensor, air raksa akan mengembang, maka ini akan mendorong pipa di sini. Sehingga ini akan terbuka, saluran akan bisa melalui lubang ini. Yang keempat adalah evaporator. Bentuk dan konstruksinya sama dengan kondensor, namun secara fungsi kebalikan dari kondensor. Kalau evaporator berfungsi untuk merubah refrigeran cair yang keluar dari katup ekspansi menjadi uap atau gas. Nah, kalau tadi kondensor dia merubah gas menjadi cair, sedangkan evaporator adalah mengubah cair menjadi gas. Nah, perubahan fase dari cair ke bentuk gas diperoleh dengan menukar suhu dingin ke refrigeran cair pada evaporator dengan suhu panas dari ruang mobil. Selama refrigeran mengalir dalam evaporator, sehingga suhu ruang dalam mobil akan menjadi dingin. Ini artinya perubahan fase ini mulai dari kompresor sampai evaporator ini akan terjadi secara terus-menerus selama sistem AC itu bekerja. Selama sistem AC itu bekerja. Jadi sistem ini akan berhenti ketika atau ekspansi tertutup karena adanya perubahan suhu sehingga membran tadi menutup dari sistemnya. Nah, ketika dari katup ekspansi menutup, ini juga memerintahkan kompresor untuk berhenti bekerja atau berputar. Yang nanti berputar hanya pulinya saja. Ini nanti ada mekanisme tersendiri yang hubungnya dengan kopling magnet. Nah, untuk mempercepat sirkulasi pertukaran suhu dingin refrigeran pada evaporator dan udara panas pada ruang mobil, seringkali dipasang blower pada evaporator. Nah, berbeda dengan evaporator saja yang berdiri sendiri tanpa dibantu dengan adanya blower atau kipas, maka yang dingin itu hanya berada di sekitar evaporator saja, tidak akan menyembur keluar. Maka ditambahkan yang namanya blower atau kipas yang nanti akan mendorong udara dingin yang ada di evaporator ke luar, sehingga udara akan bersirkulasi. Maka bersirkulasi dari yang dingin, kemudian yang panas akan masuk ke evaporator, begitu seterusnya. Nah, di beberapa kendaraan ada yang memiliki single blower atau hanya di bagian depan saja. Biasanya ini di kendaraan sedan. Sedangkan untuk yang double blower, biasanya untuk yang MPV itu
Di bagian depan juga ada, sedangkan di bagian belakang atau di atas penumpang baris kedua juga ada blowernya. Dan ini tentu akan lebih nyaman untuk penumpangnya. Nah, ini adalah evaporator dan blower yang terpasang pada kendaraan. Nah, biasanya ini terpasang rapi di bagian kabin kendaraan. Dan ini untuk yang terpisahnya seperti ini. Di sini tidak, ini adalah casingnya. Kemudian di dalam sini ada motor blowernya. Ini motor blowernya seperti ini. Kemudian evaporatornya di bagian dalam. Dan ini akan sangat mempengaruhi kualitas atau harga jual kendaraan. Sebenarnya banyak sekali pembeli kendaraan menanyakan tentang AC. Apakah AC masih berjalan, masih dingin, dan seterusnya begitu. Nah, ini tentu akan mempengaruhi jual harga jual, dan juga ketika kita menservis AC ini juga biayanya cukup mahal. Maka perlu kiranya ketika menggunakan AC ini dengan baik, dan ketika cuaca sangat panas sekali, maka jangan langsung dipaksakan diputar pada pilihan suhu yang paling rendah. Maka kerja dari AC ini akan menjadi sangat berat. Yang kelima adalah kompresor. Pada kompresor AC dilengkapi dengan kopling magnet yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin dengan buli pada kompresor secara elektromagnetis. Nah, kompresor ini memberikan tekanan zat pendingin agar mengalir bersirkulasi dalam sistem. Dia akan memompa, memberikan tekanan pada zat pendingin agar bersirkulasi dalam sistem. Kemudian digunakan kompresor putar atau rotari dan kompresor torak untuk mensirkulasikan refrigeran. Ini adalah jenisnya atau macam-macamnya. Sedangkan cara kerjanya bisa dengan naik turun piston, kemudian menggunakan putaran rotor, ini jenis yang kompresor rotari, dan putarannya diperoleh dari putaran mesin yang dihubungkan dengan string atau belt pulley pada kompresor AC. Ini adalah contoh atau jenis-jenis kompresor AC. Kompresor torak gerak memanjang. Nah, di penjelasannya nomor satu ini adalah pistonnya. Biasanya ini jumlahnya 5. Kemudian yang nomor dua adalah roda gerak putar. Yang ketiga bearing dudukan goyang. Yang keempat bearing plate. Bearingnya ya. Yang kelima, roda gigi gerak putar goyang bagian bawah. Dan yang keenam, poros kompresor. Ini adalah poros kompresor yang nanti akan terhubung dengan puli dan kopling magnetnya. Nah, di komponen kompresor di bagian luar terdapat kopling magnet dan cara kerjanya. Nah, adapun komponennya yang pertama adalah saklar. Ini adalah saklar. Kemudian nomor 2 adalah plat penekan. Nomor 3 adalah roda puli. Kemudian nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini sebenarnya adalah poros kompresor. Ini mungkin gambarnya kurang tepat. Poros kompresor. Kemudian ini adalah gulungan kawat, okay. Gulungan kawat nomor 5, ini salah penomoran. Kemudian nomor 7, nah, ini yang nomor 6 ini, tinggal nomor 6 dan 7. Ini adalah kompresor itu sendiri, sedangkan nomor 7 yang di sini, ini ya, ini adalah pegas pengembali, dan yang di sini ini adalah baterai. Nah, penomoran di sini sedikit salah, ya. Okay. Ini harusnya nomor 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tidak sampai 9. Adapun cara kerjanya, jika saklar dihubungkan, magnet listrik akan menarik plat penekan sampai berhubungan dengan roda puli. Poros kompresor pun terputar. Nah, pada waktu saklar putus, maka plat bekas pengembali akan menarik plat penekan sehingga putaran motor akan terputus. Dan poros kompresor tidak akan
berputar. Yang berputar nanti hanya polinya saja. Jadi ini ya, dihubungkan. Ini menjadi magnet sehingga menarik plat nomor 2. Karena ini ditarik menempel dengan puli yang tadinya puli bisa ikut berputar, akhirnya porsnya akan tetap berputar. Katanya dilepas, tidak ada kemagnetan, ini kembali ke tempat semula, yang berputar nanti hanya pulinya saja. Nah, selanjutnya, hal yang menjadi perhatian kita adalah zat pendingin, yaitu zat yang digunakan dalam sistem AC. Orang biasanya mengenal dengan freon. Nah, freon ini yang akan bersirkulasi di dalam sistem pendingin. Dan zat ini harus memiliki titik didih atau suhu yang jauh di bawah suhu udara yang dikeringkan dalam mobil. Dengan demikian, udara panasnya yang ada dalam mobil akan menyebabkan zat pendingin mendidih. Sedangkan zat pendingin yang diperlukan pada sistem AC, khususnya pada mobil, biasanya menggunakan jenis freon R12. Dan ini adalah contoh dari freon R12. Yaitu memiliki sifat sebagai berikut: tidak mudah meledak, tidak beracun, tidak terbakar, tidak berbau, kemudian tidak berwarna, kemudian tidak berkarat, tidak merusak kulit, dan tidak merusak pakaian. Biasanya ini yang R134A ini lebih memiliki kualitas yang di atas ini. Mobil-mobil sekarang ini menggunakan freon jenis R134A. Jenis ini yang 12 ini sudah mulai ditinggalkan karena sedikit mengandung klor yang nanti akan merusak ozon. Baik, gimana tadi untuk materi dasar atau sekilas untuk penjelasan dasar mengenai komponen dari sistem AC atau air conditioner. Dan pada kesempatan kali ini kami sampaikan tugas yang dapat Anda kerjakan di tugas terstruktur. Dan mohon nanti dapat dituliskan untuk nama guru pengampunya. Yang pertama adalah pada sebuah ilustrasi, apabila jari kita diberi bensin atau alkohol sebenarnya sama ya, kemudian ditiupkan udara, maka jari kita terasa dingin. Pertanyaannya, mengapa jari kita terasa dingin dan apa kaitannya dengan prinsip kerja dari sistem AC? Yang kedua, pada dasarnya sistem AC kendaraan memiliki tiga fungsi utama, ketika hujan, ketika suhu tinggi atau panas, dan kualitas udara. Berilah penjelasan yang akurat tentang tiga fungsi utama tersebut. Tiga, mohon maaf, bukan dua tapi tiga. Yang ketiga, salah satu bagian utama AC adalah kompresor, di mana kompresor ini memiliki komponen tambahan yaitu komponen kopling magnet. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kerja dari kopling magnet tersebut? Yang terakhir, perhatikan gambar berikut ini, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, jelaskan nama komponen tersebut dan berilah penjelasan fungsinya. Demikian untuk tugas kali ini, mohon dapat dikerjakan dengan baik dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.